Saya baru mengenal Islam yang sebenarnya Masalah kesyirikan Sebentar lagi insya Allah akan memasuki bulan suci Ramadan Keluarga saya masih melakukan ziarah kubur Mereka masih melakukan seperti menyiram kuburan, baca Quran kuburan Bagaimana sikap saya dalam menghadapi seperti itu Ketahuilah akhi, mengkhususkan ziarah kubur sebelum Ramadan dan setelah Ramadan sama saja mengambil kuburan sebagai id, sedangkan Rasulullah SAW bersabda, qabri "Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id." Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, ketika mensyarah hadis ini, "Beliau mengatakan yang dimaksud dengan id adalah yang dikunjungi." dalam waktu yang telah ditentukan dan berkumpul di sana. Maka kalau misalnya jadi kebiasaan, sebelum Ramadan kumpul dulu di kuburan. Ini sudah menjadikan kuburan sebagai id. Setelah hari raya kumpul di kuburan, sama. Ini justru dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang berkata, "Tapi kan ziarah kubur disyariatkan." Betul. Tapi ingat ketika Rasulullah SAW yang bersabda berziarah kuburlah Rasulullah SAW pun juga yang memberikan batasan-batasannya Rasulullah SAW juga yang mengatakan jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id maka tidak dibenarkan ya Al Islam mengkhususkan ziarah kubur sebelum Ramadan dan setelah hari raya mana dalilnya dari Rasulullah SAW mana dalilnya dari para sahabat Nabi para tabi'in, tabi'un, tabi'in semua itu diada-adakan ya kon islam jadi sikap saya gimana Ustadz? yang penting antum untuk ilmu dulu yang penting antum kuatkan dulu hujahnya kalau antum sudah mengumpulkan semua referensi-referensinya cukup sampaikan ke keluarga ini saya dapat artikel tolong dibaca mudah-mudahan bermanfaat Bagaimana tata cara menjamak solat? Apakah setelah solat yang pertama langsung dilanjut ke solat yang kedua tanpa diselingi zikir? Yang disebutkan dalam hadis-hadis memang demikian. Rasulullah SAW yang menjamak dua solat setelah solat pertama selesai langsung komat lalu solat yang kedua. Iya. Rasulullah SAW tidak. Saya belum menemukan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah menyelingnya dengan zikir. Namun, kata Syekh Ali Hasan al-Halabi, "Apakah syarat jama itu harus langsung?" Setelah itu, bagaimana kalau misalnya kita habis sholat Subuh, baru setelah zikir, setelah sholat sunnah, baru ingat, eh, saya kan mau jama saya boleh enggak setelah itu langsung sholat asar beliau mengatakan boleh apa-apa tidak syarat harus apa langsung adapun perbuatan rasul kata beliau itu hanya menunjukkan kepada hukum sunnah iya maka yang lebih sesuai dengan sunnah rasul ya begitu jadi komat sholat habis salam komat lagi sholat itu yang terbaik tentunya ya akhul Islam azan ya Allah Saya pernah adzan subuh di salah satu masjid dan tidak membaca as-salatu naum. Lalu ketika setelah selesai salat fardu saya disindir oleh imam masjid dengan hadis yang ada nama Bilalnya. Tolong yakinkan saya. Dulu memang saya merujukkan pendapat Syekh Albani yang mengatakan asolatu minan nom itu di adan awal sebelum subuh. Namun setelah saya pelajari lagi, tampak jelas kepada saya bahwa asolatu minan nom itu adan setelah masuk subuh. Kenapa? Karena dalam lafat itu tegas banget begini. Fil adhanil awal min salatil fajri. Dari dalam adzan awal dari salat fajar. Min di sini bayaniyah, bukan litabid. Min di sini penjelasan bahwa as-salatu itu adanya di adzan pertama dari salat subuh bukan sebelum subuh Rasulullah mengatakan dari sholat subuh kenapa? karena komat pun disebut adhan berarti komat itu dianggap sebagai adhan yang kedua adhan pertamanya ketika pas masuk subuh makanya para sahabat pak di zaman Uthman bin Affan ketika membuat adhan ya sebelum waktunya Jumatan Apakah mereka menyebutnya itu adzan awal? Bukan. Mereka mengatakan al adhanu salis, adzan yang ketiga. Ada dalam Sahih Bukhari. Ya, ketika Utsman bin Affan membuat adzan yang apa? Sebelum Jumatan itu, Pak, untuk mengingatkan di Zauro. Ya. Para sahabat menamai adzan Utsman itu dengan adzan apa? Adzan yang ketiga ada letaknya di awal loh ini menunjukkan bahwa pemahaman sahabat menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan adzan awal itu maksudnya yang pertama dari waktu yang sudah masuk karena ikomah pun disebut adzan sebagaimana disebutkan dalam hadis ya bainal ini shalah di antara dua adzan ada salat dua rakaat Rasulullah mengatakan di antara dua adzan nanti iqamat disebut apa adzan juga maka dari itu as-shalatu khairu adanya di adzan ketika sudah masuk waktu